Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Antep Loper dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan Cemimin di Arsip TV. Yang mana ya bun, kali ini Cemimin akan membahas bocoran dari sinetron Bintang Samudra yang tayang di ANTP setiap harinya. Yang pastinya episode kali ini akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, baiknya buat pemirsa tekan dan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Untuk episode nanti sore, kita akan menyaksikan adegan yang menyerukan ya bun, yang mana telah terjadi adu tembak antara para prajurit Bintang dan para penjahat. Nagita yang pada saat itu jadi Sandra Brahma, rupanya ia telah tertembak pas di bahunya. Bintang begitu terkejut saat melihat Nagita, orang yang dicintainya, tertembak di depan matanya. Bintang pun begitu sedih dan kesal pada dirinya sendiri dikarenakan ia tidak bisa menyelamatkan Nagita. Sedangkan Brahma berhasil melarikan diri saat Bintang sedang mengurus Nagita. Dan adegan selanjutnya, Nagita rupanya ia sedang ditangani oleh para dokter. Bintang rupanya ia begitu panik dan tegang menunggu hasil dokter. Dengan kerja kompak dokter Andra dan Inggit, akhirnya Nagita pun berhasil diselamatkan. Sedangkan Bintang tetap merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Nagita. Nah, di adegan selanjutnya yang akan membuat kita begitu terkesan, saat Nagita tidak sadarkan diri, Bintang menunggu Nagita sampai sadar. Sedangkan Andra begitu sedih melihat Bintang begitu perhatian dengan Nagita. Rupanya Bintang masih begitu merasa bersalah dan akan ada adegan yang membuat Bintang sedih. Di saat Bintang ingin menengok Nagita, terlihat Bintang membawa bunga untuk Nagita. Namun pada saat Bintang ingin masuk, ia terkejut saat melihat Pasha menemaninya dan sedang mencium kening Nagita. Bintang pun begitu sedih dan terpukul melihat kejadian itu. Dan di situ ada Kapten Danu yang menenangkan Bintang untuk tenang, karena bagaimanapun Pasha adalah kekasihnya Nagita. Dan kita juga akan menyaksikan Inggit yang telah menikah dengan seorang TNI juga. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan hubungan cinta Bintang dan Nagita? Saksikan cerita lengkapnya di sinetron Bintang Samudra yang tayang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.